Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepanggih Malik kula Bu Hendri, Konten Eng Pelajaran Boso Jawi Kelas Kawan Assalamualaikum Kita belajar Ulangan limo Indahin Negeriku Ye, Kita akan belajar Tema Indahin Negeriku Sam tujuan tujuan pembelajaran Tema Sampaian Kedah Saget menyebut akan contoh tembang dolanan Kemudian saget jelaskan ciri-ciri tembang dolanan Lan, lajeng menjelaskan isi tembang dolanan Nah, jadi tujuan hari ini belajarnya adalah Kalian semua bisa menyebutkan tembang dolanan Yang kedua bisa menyebutkan ciri-ciri tembang dolanan itu Dan yang ketiga yaitu menjelaskan isi tembang dolanan Nah, karena tem ist, uh, tema hari ini adalah Endai Nakariku Nah, bukti yang Indonesia endah banget nih Kok apa sih? Nah, coba Wonten, niki Nah, tarian, daerah Lajeng wonten, pantai Wah, sampun pernah ke pantai nggih? lajeng wonten rumah adat nah lajeng wonten nah ras ras suku golongan dan sebagainya kan sampun dipelajari wonten ing pelajaran tema nggih nah jadi kita binika tunggalika berbeda-beda tetapi tetap satu jua bedo-bedo kulit terek tapi tetep podo rosok Indonesia nggak boleh bercerai berai jadinya ya Ayo ya, yuk endah negeriku negeriku endah banget sampai wonten sing disebut tembang dolanan lagu daerah nah lagu daerah tembang dolanan itu wakih macam ini tanah jawa nah tembang dolanan itu apa sih Nah, tembang dolanan yaiku salah si jenis tembang sing lumrai di tembang bocah-bocah naliko dolanan. Nah, naliko dolanan bocah-bocah nembangake dol, Nah, nembang tembang dolanan. Nah, kalian sekarang mainnya cuma main HP, nggak seru. Seruan main bersama teman-teman, tapi kita sekarang memang masih dalam pandemi. Semoga pandemi segera lewat, geh biar kita semua bisa bermain bersama bermain dengan tembang dolanan ciri-ciri nah, utawa titiane tembang dolanan menikah nomor setunggal bahasane prasojo lan gampang dimengerti nomor kali cengkoe prasojo nomor tiga jumlah barisi utawa katrane uga winates Nomor sekawan bisa ditembangake sinambi tulanan utawa cecoketan Nomor kansal isi ne bab sing saklaras karo kahanane bocah. Nah. Jadi tembang dolanan kita ketika bermain itu selaras karo kahanane bocah maksudnya. Jadi kalian lagunya itu bukan lagu yang anak dewasa tapi tetap lagunya kalian anak kecil gitu ya. bener nggak sih Kakak-kakak ini uh, Anak dewasa atau remaja? Tentu tidak kan? Nah, kalian adalah anak-anak MI Jadi masih dalam tahap uh, Yang disebut dengan bocah Nah, itu Contohnya Seperti ini Bu Andri berikan tulote, atau Contoh seperti ini Ada yang pernah main seperti ini? Nah, lihat itu home pimpa. Eh, biar memilihnya biar adil, maka dengan home pimpa. Sir. Nah, siapa yang delek nih? Yang jadi harus menyebutkan. Nah, seperti itu. Kalau yang jadi harus legowo, harus mau, ya, harus mau jadi. Terus kemudian yang eh, menebak nanti temannya membawa atau menyingit nonde watu watune atau barang yang disembunyikan tadi gitu. Nah, seru kan? Pernah main kayak gini? Hmm, pasti lebih seru main bersama teman-teman seperti ini daripada main HP loh, rek. Nah. tuladane tembang dolanan utawa contohnya tembang dolanan nih puan sebutkan seperti lagu jamuran. Jamuran yo keketo. Jamur apa yo keketo. Biasanya itu ditembangkan bersama melingkar seperti itu yang jadi ada di tengah terus yang jadi nanti menyebutkan um, memperagakan misalnya jamur kuping apa jamur apa seperti itu nah terus nih yang kedua adalah jaranan 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 jarane jaran sing nunggang sing ngiring para menteri cek cek nang cek cek seperti itu. Kemudian ada kupu kui, padang bulan, bulan yang gede, gugur gunung, gundul gundul pacul, cuplak cuplak suang dan sebagainya. Nih. Lanjut, mata kembang tulanan. Nah, kupu kui. Nah, kupu ik tain Nah, terus jamuran tadi sudah di uh, lakukan sama pandri jamuran. Nah, seperti itu tadi sudah ya jamuran yo ge ge to, jamur opo yo ge ge to, jamur kacim brecici sa oro oro siro badek, jamur opo nah seperti itu Terus, nanti kalian yang keliling itu badek atau um, uh, menyebutkan nah itu peragaan jamur apa seperti itu. Nah, sekarang materi selanjutnya yaitu menggancarake tembang. Maksudnya menggancarake tembang ya ikut tembang di UI tadi ganjaran wujud ukoro ukoro yang paragraf. Cara neng tembang bisa kanti nambahi tembung diane utawa ngurangi tembung sing ora perlu supaya isine tembang tersebut tambah jelas. Nah ganjarake tembang ini jadi begini menggancarkan atau membuat tembang atau lagu tadi mengubah menjadi paragraf. Jadi kita e, mengubah lagu menjadi suatu paragraf dengan bahasa kita sendiri gitu. Jadi e, sampean ngerti nggak lagunya, kemudian sampean tulis dengan bahasanya kalian sendiri. Nah gitu, DIY. Nah, rubah. Contohnya seperti ini misalnya Bu Andri coba sebutkan jaranan jaranan jarani jaran teji Seng numpak doropei Seng ngiring para menteri cek cek nong, cek cek kung prak prak turut lurung ketepuk kerincing prak prak ketepuk cedera itu contoh lagunya. Nah kemudian kita disuruh untuk cara rakit tembangi berarti kita membuat suatu paragrafnya dibuat dengan bahasa kita sendiri kita me mengartikan lagu atau lirik tadi menjadi suatu paragraf contoh buandri seperti ini ono wong podo numpak jaran Jaran sing ditumpai yaiku jaran teci Sing numpak jaran teci jenengi norobei diiringi para mentri, swarane gamelan sing ngiringi cek-cek nong, cek-cekung, swarane sikile jaran ketepuk-ketepuk. Bebarengan karo swarane krincingan ing gulu lan sikile jaran. Guru mikum rincing lan swarane kecut pating jedher. Semono uga swatune para mentri nalika mlaku prok-prok, ing saur-saurute loro. Nah, seperti itu Bu Andri kasih contoh lagi satu lagi Tulodo nomor kali utawa contoh nomor kali Tulodo itu artinya contoh ya re Nah Ini ada lagu gundul-gundul pacul Sudah bisa lagu gundul-gundul pacul? Gundul-gundul pacul-cul Kemblelengan Nyunggi-nyunggi wakul-kul kamble lengen wakul glimpang sakane tatisak latar wakul glimpang sakane tatisak latar maksudnya utawa gancarane yaiku ana arek lanang sirahe gundul dasar areke utawa larene nakal nah tansah gembleleng gembleleng itu kaya sombong gitu loh nah nalika nyunggi wakul nah aree tetep tetep gleleng atau sombong terus wakule akhirnya numple nah sekone tadi murat marit kocar kacir sa latar gitu ya rek ya bisa kan ya nanti kita lakukan di rumah diulangi lagi videonya atau juga diajari sama orang tua di rumah. Nah, materi tambahan dari Bu Andri Menikah Aksoro aksara Jawa. Nah, menika aksara Jawa. Ho, no, jo ro, ko. Nah, do, to, so, wolo Po, do, jo, yo, Mo, go, bo, ngoh kalian bisa belajar di rumah dihafalkan seperti kalian ketika menghafalkan atau belajar dulu alif bakta itu lorek nah, belajar pelan pelan sambil nulis gitu ya pelan di rumah kalian tulis sendiri ya Oke, terima kasih motor nuwun sekian pembelajaran dinten menikol kita tutup agam doa kapal majelis Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa tubu ilaik. Semoga muki muki kakak-kakak kelas kawan enggriyo oh, yo sehat setanten, orang tuane dipun paringi sehat. Orang tuani pun diparingi, diparingi rizki engkang lancar, kata halalan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh